saya eh, terus mengikuti dan juga saya sudah mendapatkan laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura dan saya minta masyarakat juga eh, tenang tidak melakukan tindakan-tindakan eh, yang eh, anarkis karena kita semuanya akan rugi apabila ada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasilitas masyarakat yang kita bangun bersama menjadi uh, rusak atau dirusak. Saya juga telah memerintahkan, uh, sebetulnya tadi malam sudah perintahkan kepada Menko Polhukam pada saat rapat di sana bersama. Kapori, Kabin dan Menko dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis. Saya berusaha sampaikan juga bahwa saya pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua baik di bidang fisik maupun SDM agar kita semuanya utamanya khususnya mama-mama, bace, mace, anak-anak Papua semuanya bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Dan mari kita semuanya menjaga agar tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai, dan saya mengajak kepada semua ketua dan tokoh-tokoh adat, ketua dan tokoh-tokoh agama, kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai sekali lagi mari kita jaga tanah Papua sebagai sebuah tanah yang damai. Pak, kalau pendekatan keamanan yang selama ini diambil apakah juga akan ada evaluasi atas pendekatan keamanan itu? Ya semuanya, semuanya akan kita uh, evaluasi. Rencana untuk bertemu dengan para kepala suku dan tokoh-tokoh? Ya kita sudah uh, berusaha, tetapi waktunya saja yang sebenarnya apa minggu ini kita akan bertemu kita rencanakan tetapi masih belum memungkinkan sehingga akan kita e, lakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk bisa bertemu dengan para baik tokoh muda, baik e, tokoh adat, baik tokoh masyarakat dan tokoh agama ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.